Kali kalau ingin nyalon jadi gubernur, kula pesen. Satu yang pertama adalah beliau pesen nelayan didukung. Saya ulangi, nelayan, petani, kemudian pesantren, anak-anak muda. Tapi yang pertama disebut adalah nelayan. Jadi hari ini kami sudah mendengar dan melihat seluruh ibu-ibu, bapak-bapak, keluarga besar SNI wilayah Tambak Lorok merupakan bagian daripada aspirasi kami untuk ke depan wilayah kita. Ini adalah calon yang sangat mumpuni dengan Gus Yasin. Jadi saya kok melihatnya sebagai calon yang memang dipilih oleh partai-partai pengusung, dan pilihan itu kan pasti punya dasar yang kuat. Jadi saya melihatnya sebagai sebuah kompetisi yang sehat, calon-calon yang memang punya kompetensi.